Ya Rasulullah, jerah Abu Umamah nih, duka cita telah melanda daku. Nah, arti melazimkan tu melanda ulun. Nah, pegarang hutang banyak disedin. Nah, ini penyakit kita pada tahun ini nih. Ulun ini nabi banyak menderita hutang. Banyak menderita hutang ulun. Jadi ulun ini kepikiran terus. Maka sabdanya Nabi, ya Nabi, handakkah engkau aku ajarkan akan dikau satu hadis, satu doa, jika engkau baca akan dia, maka dihilangkan oleh Allah akan duka cita engkau, dan dibayar hutang engkau. Nah, penting benar ini lah. Ini penting nih, catat nih, jangan sampai kalian dicatat ini punya kayak apa aja hutang banyaknya, pasti Allah lunasakan. Pasti itu. Kenapa? Ini kan Nabi pengingannya sudah bocap nang kayak itu. Handakah nyawa aja Nabi, mah handak hutang lunas ini nah. Nah, cuma syaratnya dibayari. Kayak itu tuh. Dibaca doa tapi dibayari itu kelimitan. Amun enggak dibayari kan dibelunasan hutang. Maka sembahnya ujar Abu Umamah bahkan inggih Nabi ai. Nyata ai? Itu jua mun datang ke sini izin. Nah. Maka bahkan ya Rasulullah, sabdanya sabda Nabi, ya Nabi ini bacalah ini nah, baca ulihmu apabila berpagi-pagi dan berpetang-petang, membacanya sekali aja. Kedusa 100 kali kebanyakan sekali aja membacanya. Nah, nah pembacaannya ini nah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya ulun a'udzu bika berlindung dengan pian minal ham wal hazan. Minal ham dari duka cita, wal hazan dan kesedihan. Wa a'udzu bika dan ulun berlindung dari pian minal azzi daripada sifat lemah, wal kasli dan malas. Wa a'udzu bika dan ulun berlindung kepada pian min dari ghalabatid daini terlilit hutang. Nah, ini min ghalabatid daini dari terlilit hutang. Wa qahrir rijal dan diganggu atau didalim oleh manusia yang jagau-jagau. Nah, berarti ini termasuk ada di dalam wirdul latif. Nah, bila terbaca wirdul latif, terbaca ini. Tapi membaca wirdul latif kepanjangan pulang ya, Bian. Nah, ambaca ininya aja. Jadi ingatkan ini nah, bagus benar dibaca besokan sekali, kemarin sekali. Bukan hanya orang yang tahu hutang aja, siapa aja bagus membaca ini. Jadi ambil inti-intinya aja kita, inti apa? Nah, seorang punya hutang ya baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal min galabatid daini wa qahrir rijal. Nah, kalau di relatif itu a'udzubika minal jubni wa galabatid daini wa qahrir rijal. Ada minal jubninya daripada sifat penakut. Nah, wa galabatid dain dan terlilit hutang, wa qahrir rijal dan dizalim atau diganggu atau disakiti oleh orang-orang yang jagau-jagau ya kita. Nah, atau termasuk pejabat yang zalim misalnya atau siapa, qahrir rijal ini. Maka katanya ujar si Din nih, ujar si Abu Umamah, maka aku baca akan dia, diamalkan si Din juga bang dulu lah. Nah, maka menghilangkan oleh Ta'ala akan duka citaku dan membayar ia, ya Allah, akan hutangku. Nah, ini. Jadi orang bahari itu bila ingin mendengar amalan, pas kebetulan petipakannya ke seorang ini, diamalkan orang. Nah, hasilnya apa? Hasilnya Allah mudahkan. Ya. Dan inilah mun yang mana tahu tahu hutang toh baca ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Handap penting itu sekali aja kan disuruh tiga kali kan kada, cuma sekali baisukan sekali kemarian tang hari pang aja muka handakan lekas lunas pulang hutang ini tuh mental ring nih tang malam itu hari jiwa kau kalau kalakasan hutang lunas lah. Kalau kasan pulang.